Pas, hati. Patah. Gentongnya diputer, Jan. Nah, cian-cian gak gosok ya ini tuh. Pelabar itu acar gak gosok ya. Pakai yang kolam yang kayak. Ini mulus banget, teman-teman. Berapa persen coba? Mulus banget gentongnya asli. Tanpa dempul ulang. Ini cuma ada coakan sedikit di bagian body ini. Nah, ini ada coakan sedikit. Ciri khas menandakan bahwa unit bekas. Masih teman-teman masih mulus banget. Kita pakai tempe pakai Yanmar Tep 55. Lagi banyak nih di belakang juga masih ada. Ini yang dibungkus ada itu satu. Tiger ada tiga berarti. Tiger ada tiga. Itu di depan Hercules. Ini merek Tigon nih. Tigon ini juga Tiger. Oh sorry, Tiger berarti ada 4 bener. Buat yang lagi cari mulan bekas yang berkualitas silakan. Itu teman-teman minim penyok nih. Minim penyok. Masih mulus banget. Rata-rata minim penyok. Ada yang mau ngambil teman-teman. Alhamdulillah ini ke daerah Sukabumi. Jauh banget ya. Sukabumi daerah Cikidang. Tapi terakhir paling jauh ke Majalengka teman-teman. Kita kirim ke Majalengka. Cocok harga kita kirim. Ya teman-teman, tinggal DP aja, mau 1 juta atau 2 juta boleh, nanti kita kirim sampai lokasi. Kaper area Jabodetabek, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, udah sementara itu aja. Kalau untuk wilayah Cirebon, kejauhan ya, banyak juga permintaan dari Cirebon, cuman belum pernah di kaper gitu. Baik permintaan ataupun yang nawarin ke admin juga lumayan sih, agak jauh juga ke sana sih. Kecuali apa ya, partai gitu agak banyak dianterin ke sini, itu bisa. Teman-teman lagi banyak nih, ada 7 unit. Ada 7 unit. Buat yang nyari Tiger nih, Tiger nih. Apa ya, Tiger itu luar biasa teman-teman. Yang orang tahu itu kualitasnya ini, gentongnya ini apa, sangat tebal banget. Tapi ada yang bisa ngalahin nih. Ada yang ngalahin lebih bagus dari ini, ada di belakang sana teman-teman, warna merah. Teman-teman nanti cek di postingan admin sebelumnya, merek Glorindo, dia lebih tebal daripada ini. Kalau Tiger aja 3 mili teman-teman platnya. Plat gentong ini tebelnya nih. Nah, Glorindo lebih tebal lagi teman-teman. Lebih berat, cuman dia memang kesannya jadul. Dia pakai setir kiri teman-teman. Oh, kelihatan tuh warna merah setir kiri. Kapasitasnya 425 atau 450 lah. Kalau ini 350 liter. Di penggeraknya sama pakai tap 55, yang itu juga sama yang pojok pakai tap 55 teman-teman. Nah, ini dompeng nih, Tiger juga nih, ini mulus juga teman-teman. Kalau mesin Tiger gini pakai dompeng admin juga lebih murah. Kalau yang ini ada tutupnya, kalau yang dua itu gak ada tutupnya teman-teman. Tebal banget, mulus banget, tebal banget. Oh, itu lawannya nih, ada Glorindo nih. Admin juga baru dapat sekali doang teman-teman. Udah kelihatan ya, dibungkus warna merah. Ada dompeng asli. Dompeng asli.
ada yang tanya, Mas, kalau mesin molen itu bagusan pakai mesin apa ya diesel penggeraknya? Nah, kita pertanyaan ini kita tanya balik. Kalau di sana kebutuhan spare part yang paling mudah dijumpai apa, Mas? Umpama dompeng yang paling gampang dijumpai, ya itu sebaiknya beli itu aja. Jadi admin juga di sini ngasih apa namanya mesin penggerak diesel sesuai permintaan. Mau pakai Yanmar, Kubota ada, kita ada Kubota. Ini contohnya dia ada Yanmar nih. Yanmar TF65. Umpama ada permintaan ada. Oh ini Kubota juga ada nih. RD85. Yang uno pakai Indah apa ya? Mereknya Indah teman-teman, nggak tahu Indah itu buatan mana ya? Itu jenis dompeng juga. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi sekedar saran dari admin, kalau misalkan beli molen bekas, diusahakan dicek dulu di daerah teman-teman ke alat-alat tekniknya, ada gak dia nyediain gak spare part mesin yang teman-teman mau beli, umpamanya mau beli dompeng gitu, spare part dompengnya banyak ke di sana gitu. Jadi supaya apa? Supaya nanti kalau memang ada kendala ataupun perawatan servis, teman-teman bisa beli spare part di situ. Jadi kan susah-susah gampang, jadi emang lebih gampang gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman ataupun siapa ya, klien admin terutama yang cari molen ke sini, kita suruh rekomendasiin. Walaupun ada permintaan Yanmar kita kasih. Cuma ya itu kasih solusi aja. Kalau emang dia mau pakai Yanmar silakan. Gitu. Khawatir kalau misalkan beli di admin kan dia lokasi di Subang gitu. Umpamanya mau servis jauh banget ke sini nyarinya gitu. Subang kan banyak gitu. Pasti banyak alat teknik dari Subang gitu. Paling tidak tahu tokonya di mana yang jadian spare part-nya. Ini enggak cuma hanya mesin ini, itu yang lainnya juga sama komponen lainnya, tapi bisa dibeli sih sekarang gampang teman-teman, bisa online sebenarnya, bisa online, cuman kalau online itu gak bisa argen gitu, gak bisa lama gak bisa buru-buru, beda dengan kalau tokonya ada di mana gitu, tinggal dituju, nah kita nyampe 2 jam 3 jam bisa beli nyampe gitu, beda lagi kalau online. Teman gitu-gitu aja barangkali ada yang mau tanya silakan tinggalkan di kolom komentar aja teman-teman. Buat yang mau beli molen bekas atau mau jual silakan hubungi aja nomor admin di 0857 1057. Gitu aja teman-teman, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan informasi mengenai molen bekas ataupun informasi posisi-posisi admin selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.